Oke, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini saya Asim Arfa, redaktur politik Tribun Timur, akan memandu sebuah ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita terkait pemilih pragmatis versus loyalis. Nah, ini yang menjadi sebenarnya perbincangan di mana-mana, mulai dari ruang kelas kampus hingga ke warung kopi di pinggir jalan ataupun di kampung-kampung sana. Nah, ini akan kita bahas oleh narasumber kita, Pak Abdul Karim, anggota Majelis Demokrasi dan Humaniora. Kemudian ada Pak Dr. Kandidat Hadi Saputra, MSc, Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, sebagai pengantar kita minta dulu pemantiknya dari Pak Abdul Karim terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Hasim. Soal banyak tema yang sebenarnya bisa dibicarakan dalam kaitannya dengan momentum politik pilkada ini. Tetapi ada satu tema yang menurut saya penting di terus dibicarakan terkait dengan bagaimana pemilih ini apakah memilih karena hati nurani atau memilih karena amplop. Nah, itu. Diskusi-diskusi kita yang lalu, seorang petinggi partai politik di wilayah sini mengatakan bahwa biaya politik ini mahal. Yang dia maksudkan biaya politik itu, ya dia belajar, dia merefleksikan pemilu kemarin dan beberapa pemilu-pemilu yang lalu dan pilkada-pilkada yang lalu, bahwa kurang lebih begini, banyak kandidat tidak duduk karena tidak punya duit. Bukan tidak punya duit, tidak cukup duit untuk mendistribusi ke pemilih-pemilih. Nah, persoalannya adalah fenomena ini bisa membatasi akses orang-orang yang punya kompetensi menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat misalnya. Dia bisa menjadi hijab. Dan ketika itu terjadi, maka sangat disayangkan bahwa kita membuang kesempatan menemukan bibit-bibit pemimpin yang pas misalnya hanya karena gara-gara tidak cukup ransumnya untuk mendistribusi itu. Mau duit, mau dalam bentuk duit maupun dalam bentuk barang. Nah, ini tentu merusak dinamika demokrasi kita. Dan tentu saja sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, yang dirugikan adalah kita sendiri. Nah, kita sendiri. Dulu di tahun-tahun 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu kalau tidak salah, ada istilah politisi busuk dimunculkan. Beberapa tahun kemudian muncul istilah rakyat busuk. Pemilih busuk. Pemilih busuk. Karena soal ini, banyak pemilih busuk katanya. Nah, artinya apa ya, mesti kita memikirkan ini bagaimana caranya meminimalisir ini. Kenapa? Karena memang sangat memperburuk kualitas demokrasi kita. Politik representasi tidak jalan bisa karena argumen bahwa saya sudah beli putus. Begitu pula dengan layanan-layanan publik misalnya ketika kandidat pilkada yang terpilih dengan metode seperti itu. Mereka sudah menganggap tidak ada lagi hubungan kita dengan masyarakat karena sudah dibeli putus. Nah, pertanyaannya kemudian sebenarnya adalah siapa yang mengajari masyarakat begini? Menurut saya ada pemicu. Karena ya seperti yang selalu saya bilang, masyarakat kita ketika habis sholat fardu itu, Pak Dosen, tidak pernah itu berdoa bahwa ya Allah datangkanlah kandidat untuk memberikan saya amplop. Tidak pernah.
dia selalu berdoa dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kandidat, tapi kelompok-kelompok tertentu ini yang datang, gitu. Nah, artinya apa ya? Kalangan pekerja-pekerja demokrasi kita ini barangkali yang membiasakan itu, masyarakat itu. Kalau kita mau lihat, kalau mau jujur, coba para pekerja-pekerja demokrasi dan aktor-aktor politik kita masing-masing menahan diri, ya, masing-masing menahan diri untuk tidak memberi masyarakat. Ya, namanya demokrasi, walaupun misalnya di satu desa, satu kecamatan tidak ada yang itu tidak terbagi, itu tidak terjadi, satu, dua, tiga orang pasti ada pemilih di situ. Pasti ada pemilih, pasti ada mencoblos, tidak mungkin kotak kosong di situ. Pasti ada. Kenapa? Karena ada jejaring lain, instrumen lain yang bisa mengkoneksikan antara masyarakat dengan kandidat. Yang selama ini yang mengkoneksikan mereka, masyarakat dengan pemilih, dengan yang dipilih, itu kan duit, material, duit, sarung, barang kan dibeli semua itu. Nah, bisakah kita menciptakan instrumen koneksi yang bukan duit? Mungkin soal hubungan-hubungan sosial, mungkin soal hubungan-hubungan kekerabatan, itu bisa saja. Artinya saya tidak yakin kalau orang mengatakan tidak ada pemilihan tanpa uang. Ada itu, cuma tidak pernah dicoba. Dan itu kan semakin buruk fenomena itu. Bukan hanya dalam pemilu, bukan hanya dalam pilkada, pemilihan kepala desa sekalipun. Besok-besok kalau pemilihan RT di seluruh Sulsel ini bisa juga begitu itu. Itu bahaya kan? Nah, itu bukan, ini dari atas turun ke bawah ini. Dan menurut saya merusak sekali itu. Karena kita menutup ruang, peluang orang-orang yang punya kompetensi untuk memimpin, untuk menjadi wakil. Bayangkan orang-orang yang punya kompetensi dengan fenomena itu, ya, jangankan mau terlibat sebagai calon, itu jangankan menjadi calon, mau terlibat pun sudah tidak. Nah, ngapain bikin pusing kita saja? Nah, artinya kita ini perilaku-perilaku ini merugikan masyarakat sendiri, merugikan kita sendiri itu. Nah, perlu ada upaya-upaya bagaimana mengubah pragmatisme ini. Ini kan soal koneksi sebenarnya. Uang ini menjadi alat koneksi antara masyarakat dengan aktor-aktor politik. Nah, makanya saya bilang tadi, bisakah kita membangun, sama-sama kita komitmen membangun instrumen koneksi yang bukan uang, non material. Bisa dengan misalnya hubungan sosial itu tadi, kekerabatan. Tetapi itu harus dimulai dari aktor-aktor politik. Jangan masyarakat disuruh memulai, karena mereka tidak punya power kan. Yang punya power politik ya politisi. Politisilah yang harus mendidik ini. Ini kan pendidikan politik sebenarnya. Nah, pendidikan politik kita hari ini dengan fenomena itu, menurut saya merusak. Tidak cocok itu. Nah, masyarakat yang dulunya juga berpikir baik tentang tata kelola pemerintahan yang melayani misalnya, akhirnya cuek-cuek. Nah, ini pula lah juga sebenarnya menjadi instrumen isolasi, yang mengisolasi antara masyarakat dengan pemimpin ketika sudah terpilih. Ini pula yang mengisolasi antara masyarakat dengan wakil rakyat ketika sudah dilantik. Terputus itu hubungan itu. Padahal harusnya terkoneksi terus. Nah, masyarakat ketika mencoba melakukan upaya-upaya apa, aspirasinya disuarakan, langsung di-cut. Anda sudah dibayar. Nah, itu.
menurut saya ini harus dimulai. Cuma sebenarnya tidak pernahnya dicoba ini. Harus ada komitmen sama-sama politisi kita untuk mengakhiri cara-cara politik pragmatis ini dengan instrumen duit itu. Kita paham kos politik itu perlu, tetapi suap politik untuk elektoral itu tidak perlu. Saya pikir itu untuk sementara. Siap, siap, siap. Ya. Ah, menarik sekali ada tadi beberapa poin, Mas. Yang pertama adalah orang-orang berkompeten itu akan sulit masuk ke apa namanya pengambil kebijakan ketika ada itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu terjadi, pengambil kebijakan ini diisi oleh siapa? Ya. Apakah orang yang memiliki uang? Nah, seperti itu. Bisa dibahas dulu itu, Kak. Ya. Kak Hadi, soal itu. Ya, terima kasih. Tadi Bung Karim sudah memberikan argumen etik sebenarnya, karena beliau masih punya idealitas dan optimisme bahwa demokrasi di Republik ini masih bisa kita bangun secara sehat dan bermartabat. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya untuk, ini topik kita, pemilih pragmatis atau loyalis. Saya ketika Bung Hasim mengirim tema itu sebenarnya merefleksi betulkah beda itu pemilih pragmatis dan pemilih loyalis. Bukankah membangun loyalitas itu kalau meminjam istilah Edward Aspinall ya, akademisi dari ENU yang banyak meneliti tentang demokrasi di Indonesia. Buku teranyarnya itu Democracy for Sale, demokrasi dijual, dan bukunya yang juga booming Patronase dan Klientelisme di Indonesia pada pemilu 2014. Aspinall itu melihat bahwa di Indonesia ini dalam penelitiannya itu dia, kita kan selama ini ada indeks demokrasi dan seterusnya, dia mengeluarkan istilah indeks persepsi klientelisme. Klientelisme itu relasi, jenis relasi pertukaran antara politisi dan pemilih yang disebut Bung Karim tadi, relasi uang, relasi barang. Ada beberapa ternyata jenis transaksional itu bukan sekedar relasi bagi-bagi duit atau bagi-bagi souvenir jelang pemilu. Kalau saya tidak salah ada 7 kalau saya tidak salah jenis relasi pertukaran itu. Dan bagi newcomers, newcomers itu pendatang baru, penantang istilahnya, di pileg atau pilkada, memang yang ini realitas, kita bicara realitas, kita tidak bicara ideal, kita bicara realitas politik. Dan Aspinall, ENU dan UGM pernah beberapa kali melakukan riset, dan risetnya kuantitatif, jadi cukup representatif di sebagian besar provinsi di Indonesia. Bentuk-bentuknya itu macam-macam. Satu tadi, bagi-bagi uang. Ini kalau istilah Aspinall ini, klientelisme eceran. Jadi uang-uang kecil ini sebenarnya, yang 100, 200, sampai 500 itu klientelisme eceran. Ada yang sifat, ada eceran yang betul-betul eceran, receh. Eceran yang receh, yang kayak begitu. Ada juga eceran klientelisme recehan yang based on community, komunitas. Jadi ini yang misalnya politisi datang, khususnya di masyarakat yang paguyubannya masih bagus, masyarakat-masyarakat kampung atau masyarakat komunitas yang ikatan komunitasnya misalnya bagi-bagi untuk majelis taklim, bagi-bagi untuk masyarakat di satu desa jalanannya diperbaiki, jembatannya diperbaiki. Ini juga jenis klientelisme. Ya ini juga menurut ya masih salah satu jenis klientelisme kata Aspinall. Ada, tapi Aspinall menyebut kalau ada juga jenis klientelisme tadi masih recehan ya, eceran. Ada klientelisme relasional. Relasi ya. Apa itu klientelisme relasional? Klientelisme yang dibangun ini tadi yang menyebut jangan-jangan tema Tribun ini baik pragmatis ataupun loyalis, sebenarnya sama-sama jenis pemilih. Tanda petik pragmatis juga, tapi ada pragmatis yang bersifat relasional jangka panjang. Yang relasional jangka panjang itu yang dipelihara ya. Ya, misalnya kayak kontraktor, mohon maaf ya, saya tidak menyebut politisi tertentu ya. Misalnya pengusaha-pengusaha tertentu atau kontraktor tertentu yang memburu rente APBD misalnya, program-program di APBD
itu kan bisa masuk juga sebenarnya. Bisa, tapi bukan mereka yang dikasih uang. Mereka yang misalnya terlibat langsung membackup calon kepala daerah. Kalau di penelitian Aspinal itu ada salah satu di apa salah satu calon kepala daerah di Indonesia ini yang di kota itu ada pengusaha bank sampah. Itu waktu kepala daerah ini sebenarnya dia wakil kepala daerah ya. Pas berikutnya jadi calon wali kota. Ini yang pengusaha bank sampah ini total misalnya mengerahkan seluruh sumber daya manusianya, modalnya untuk membackup pembiayaan pilkada. Ini yang klientelisme relasional. Ada juga relasinya yang menggerakkan birokrat ya. Klientelisme relasional juga ini. Kan tadi ada yang ke pengusaha, ada klientelisme relasional ke birokrat, relasional ke birokrat. Bilang, bantu mak dulu, nanti kau jadi kadis, kau jadi jabatan-jabatan strategis lah di pemerintahan. Dan ini kan yang bingung, yang sering meresahkan kita, birokrasi ini ingin ikut kemana angin berhembus, siapa kepala daerah, mereka juga menjadi apa ya, ya mereka juga kelas bawah yang ya saya juga tidak mengatakan mereka juga orang yang lugu, tapi saling memanfaatkan lah. Ini orang-orang yang berburu jabatan, itu juga bagian dari klientelisme relasional. Ada juga yang ketiga, jenis ketiga ya. Jadi tadi klientelisme relecehan, ada klientelisme relasional, ada klientelisme institusional. Jadi klientelisme institusional itu adalah jaringan-jaringan komunitas atau organisasi masyarakat yang bisa dapat kue, misalnya dana hibah, dana ini, kalau mereka terlibat untuk menyokong calon legislatif atau calon kepala daerah tertentu. Jadi ini tiga jenis klien berdasarkan hasil riset Aspinal, kira-kira satu dekade terakhir dia cukup intens mengamati demokrasi di Indonesia. Jadi saya khawatir jangan-jangan kalau kita bicara topik pemilih apa tadi pemilih pragmatis atau loyalis, jangan-jangan yang kita sebut pemilih loyalis juga ini adalah pemilih klientelisme relasional itu. Jadi mereka pragmatisnya tapi jangka panjang. Kalau saya poinnya adalah ini kan antitesa dari politik klientelisme itu adalah politik programatik. Jadi kalau kita ingin membangun idealitas, ini kan kalau sifatnya klientelisme relasional atau klientelisme recehan, sifatnya kan pertukaran. Jadi kalau saya terpilih kepala daerah, Pak Hasim dukung saya akan hanya perbaiki jalanan di kampungnya Pak Hasim. Padahal bisa jadi di kampungnya Pak Karim jalanannya lebih rusak. Tapi karena ada logika klientelisme, akhirnya berpuluh-puluh tahun rusak. Saya lebih memilih memihak ke pendukung saya, basis pendukung saya. Yang saya sebut dengan politik programatik itu yang kira-kira kalau seorang anggota dewan terpilih, seorang bupati terpilih, program-program yang dia susun adalah program yang betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak memandang siapa. Bukan karena dia mantan tim sukses, dia ini yang perlu kita dorong. Saya sebenarnya lebih, saya penganut fakta sosial ya, di sosiologi kan ada tiga mazhab. Ada mazhab fakta sosial, ada mazhab definisi sosial, dan ada mazhab perilaku sosial. Masa fakta sosial itu yang lebih menitikberatkan bahwa yang lebih penting kita bangun ini adalah membangun sistem, membangun struktur sosial yang bisa memaksa agar pemilu ini bermartabat, pemilu ini demokratis. Misalnya salah satu pemicunya menurut saya adalah sistem pemilu kita, sistem pemilu yang proporsional terbuka full itu yang membuat partai politik itu kehilangan gigi. Jadi marwah. Jadi kita sebenarnya semangatnya demokrasi memperkuat institusionalisasi partai politik, tapi kita biarkan partai politik itu bertarung dengan sistem suara terbanyak kan. Akhirnya para caleg itu tidak loyal kepada partai. Mereka membangun jaringan klientelisme sendiri, tidak menggunakan infrastruktur partai. Sekiranya itu poin sementara dari saya, Bung Hasim. Ya, kalau begitu Kak, misalnya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Hadi, ada beberapa relasi-relasi. Yang kita maksud di sini sebenarnya adalah pragmatis sesaat. Kalau itu kan pastilah kita bangunkan jalanan, kita perbaiki misalnya ini desa, itu pasti akan dipilih juga. Nah, tapi yang membuat ngeri karena orang-orang hanya mengambil uang sesaat itu. Seperti itu. Saya sambung. Ada juga penelitian yang sama
masih kaitannya dengan politik uang itu katanya, ternyata politisi ini tidak memiliki mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas politik uang. Kenapa tidak bisa dievaluasi? Karena ternyata banyak juga tanda petik pembelot ya. Pembelot. Makanya ini bukan mengajarkan politik uang ya, tapi relasi klientelisme ini perlu memang diukur dengan apa istilahnya, membangun mesin politik yang apa ya istilahnya, memiliki kekuatan basis komunitas yang sama. Atau makanya kalau belajar misalnya, saya baca misalnya bagaimana tradisi partai politik di Argentina, bagaimana tradisi partai politik di India. Di Argentina itu ada komunitas yang memang dipelihara oleh, memang semacam sayap partai politik, itu memang yang kerjanya mengurusi urusan rakyat. Mereka bikin sekretariat misalnya di pemukiman-pemukiman kumuh. Mereka membuka layanan 24 jam, masyarakat bisa datang ke sana. Ini perwakilan partai, anggaplah pimpinan ranting partai politik, ya, DPRT, pimpinan partai politik ada di komunitas-komunitas kumuh. Mereka bantu masyarakat urusan kesehatan, urusan sekolah, urusan urus KTP, urusan ada SPP yang belum dibayar. Jadi masyarakat itu betul-betul merasa ada apa ya, ada keterikatan yang apanya. Jadi pada saat pemilu, meskipun ada mungkin partai yang datang dengan uang, mereka bilang, ini urusan saya ada di sini. Urusan saya ada, banyak hajat hidup saya ada di sini. Saya melihat ada juga politisi-politisi kita yang, ya sebenarnya kalau pemilih kita di, saya kenal dengan beberapa politisi, sering saya mereka angkat telepon, urusan mau daftar di sekolah tertentu, ya, mereka ditelepon. Ada warga yang BPJS, apa, menunggak BPJS, tapi dia sudah di rumah sakit minta ini. Ya sebenarnya kalau itu apa, layanan sosial dilakukan oleh anggota dewan atau bupati, tapi poin saya begini, perkuatlah itu partai politik. Jadi anggota dewannya, jejaring partai politik itu kalau kuat, ada di tiap desa, ada di tiap kecamatan, dan itu berfungsi, saya kira itu bisa menjadi pintu masuk untuk meminimalisir politik uang. Dan saya lihat konsultan-konsultan juga sekarang kalau mau ini ya ada juga sebenarnya yang apa, logika distribusi politik uang itu tidak sederhana, dan di beberapa hasil penelitian memang disebut bahwa alat evaluasinya sangat sangat susah, makanya tidak bisa diprediksi apakah itu ya Anda. Apalagi tadi kalau kita dengar masyarakat kita sekarang ada detik terakhir ada datang yang dengan nominal yang lebih tinggi pindah. Oke, kita lanjut. Kak Karim, melihat fenomena ini, pertama kan memperkuat partai politik, toh? Nah, caranya itu kan akan susah sekarang kalau misalnya masih demokrasi yang terbuka seperti ini. Nah, persoalannya kan begini, yang bikin itu juga kan partai politik. Mereka juga ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan ini, kalau memang hulunya mau diperbaiki, harusnya memang political will dari partai politik. Undang-undang pemilu saja kemarin itu banyak kelemahan. Kita sering mengkritik itu. Banyak hal-hal yang tidak tegas di situ. Dan multi tafsir. Dan itu kan kelihatan bagaimana undang-undang ini melayani partai, bukan melayani masyarakat. Kan gitu sebenarnya. Nah, lagi-lagi ini soal political will dari partai politik kita. Mau tidak mengubah kultur politik kita ini. Kalau misalnya dikatakan tadi bahwa ini harus diubah. Aturan-aturannya, aturan mainnya, strukturnya akan apa, gimana. Partai politik ini kan susah gitu. Era reformasi semua sudah terreformasi. Walaupun dengan segala keterbatasannya. Polri sudah jalan dengan keterbatasannya. TNI juga begitu. ASN juga begitu. Yang tidak pernah itu reformasi partai politik. Ini memang yang itu kalau kita bicara sumber bagaimana mengawali perbaikan demokrasi kita dengan tema seperti ini.
memang harus diperbaiki secara strukturalnya. Nah, maukah kira-kira partai-partai ini berubah gitu? Tidak usah, jangan dulu mengubah undang-undang itu ya, karena mungkin ya, agak banyak. Sepakat saja untuk tidak menggunakan membagi-bagi duit dalam pertarungan, baik pileg maupun pilkada. Mau enggak gitu? Kalau enggak mau lagi, misalnya eksperimen satu provinsi dalam pilkada, misalnya di Sulsel, mau tidak partai-partai ini di Sulsel ini? Kalau tidak mau lagi, sampel kabupaten saja, mau enggak kira-kira? Sampel dapil. Sampel dapil. Nah, sampai sekecil itu. Nah, ini artinya kalau tidak mau berarti memang agak berat ini urusan, gitu kan? Ya, ya. Nah, selama ini kan kita bingung berdebat kita masalah, wah ini regulasinya tidak. Regulasi itu bisa diperbaiki sepanjang orang-orang yang punya kewenangan memperbaiki mau. Ya. Nah, masalahnya kalau tidak mau, bagaimana caranya? Nah, makanya aku bilang, perlu memang kesadaran baru bagi politisi-politisi kita ini, dan perlu memang politik niat yang baik untuk mengubah praktek politik kita ini ke arah yang lebih baik, yang penegakan etik, penegakan hukumnya bagus, dan itu tadi, praktek-praktek demokrasinya bisa berkualitas. Kalau fenomena-fenomena partai politik seperti yang disampaikan Bung Hadi, sebenarnya partai politik Malayani itu sudah ada sejak tahun 1955. Ya. Ada beberapa partai politik melakukan itu, bentuk underbow-underbow untuk berbasis kelas. Ada kelas petani, ada kelas buruh, ada kelas bangsawan, ada semua itu. Ada kelas budayawan, ada. Nah, mereka ini yang berjalan memang intens dengan masyarakat, melayani masyarakat. Tapi kan berubah ini Orde semua sejak Orde Baru. Orde Baru membatasi partai dan gayanya, desainnya kita lihat masyarakat melayani partai. Dulu partai melayani masyarakat. Nah, dan itu kan agak ini. Nah, spirit ini yang harus kita pakai. Nah, kalau terus-terusan kita memahami politik sebagai jalan, memang dipahami sebagai jalan kekuasaan, agak susah memang. Dia harus dimaknai sebagai jalan membangun kebaikan keadaban publik, istilah saya. Nah, itu kan harus dimulai dari aktor-aktor kita juga ini. Ribuan buku dibaca oleh pengamat, aktivis selalu mengkritik, tidak ada gunanya. Tidak ada. Sepanjang itu tidak dimulai dari aktor-aktor kita, masyarakat itu pasti akan ikut. Masyarakat ini kan, ya seperti yang saya katakan tadi, sejak kapan masyarakat terima duit? Siapa yang mendidik mereka seperti itu? Ya. Nah, itu kan. Nah, bagaimana kalau kita coba akhiri itu? Kita coba hentikan itu sama-sama, politisi, kehentikan. Nanti akademisi, nanti aktivis yang ngomong di publik, maaf ini sudah berhenti di begini-begini. Yeah. Argumennya apa ya? Kita jelaskan. Yeah. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Yang tinggi golput. Nah, itu. Yeah. Saya kira. Jadi memang harus ada keseriusan dari pelaku-pelaku aktor-aktor kita ini. Kalau kita ini berhari-hari kita diskusi begini, bicara begini, ya, tapi kalau tetap tidak diubah di situ, enggak bisa. Itu. Makanya perlu ada memang keinginan serius dari politisi-politisi kita, aktor-aktor politik kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Itu saya pikir. Ya. Siap. Ya, Ada satu poin, ada dua poin yang ingin saya respon dari Bung Karim tadi. Yang pertama beliau menyinggung soal Orde Baru. Memang fase destruktif kerusakan penguatan partai politik kita memang itu terjadi secara masif di era Orde Baru. Dan itu secara historis ternyata keran 98, demokratisasi 98
secara kultural ini kita masih dibawa oleh desain anatomi demokrasi Orde Baru itu. Jadi politik klientelisme itu dibangun oleh Orde Baru. Masih ingat kita misalnya ada di MPR itu ada fraksi utusan golongan, ada fraksi utusan daerah. Itu sebenarnya klientelisme berbasis ormas, klientelisme berbasis daerah, tokoh-tokoh lokal di daerah yang diberi panggung itu untuk demistifikasi partai politik. Sayangnya pasca Orde Baru, kita berharap sebenarnya ada penguatan institusionalisasi partai politik. Tapi ternyata ada tantangan lain. Gelombang itu kita sebut saja gelombang the end of history and the win of capitalism. Jadi inilah era kematian sejarah dan era di mana kapitalisme berkibar, ideologi-ideologi lain nyaris runtuh. Dan saya kira itu juga salah satu efeknya berimbas ke ranah politik. Jadi everything is about money. Ya, makanya dulu ada teman saya ditanya, kenapa belum menikah? Dia bilang, I have no time. Kok Anda pengangguran? Misalnya Anda cuma punya kerjaan, tapi kenapa bilang Anda bilang I have no time? Bilang, karena dalam bahasa Inggris time is money. Berarti I have no money sebenarnya, tapi dia bilang I have no time. Jadi time is money. Dalam saya sebenarnya optimisme saya itu pasal 1 saya tidak percaya bahwa apa ya istilahnya politisi itu mau berubah dengan sendirinya. Jadi kekuasaan itu sebenarnya ada istilah dari senior saya di Muhammadiyah, kekuasaan itu enaknya cuma sedikit. Kekuasaan itu enaknya cuma sedikit, selebihnya enak sekali. Makanya karena enak sekali ini politisi ini menikmati sistem ini. Makanya saya sebenarnya saya representasi kampus, Bung Karim representasi masyarakat sipil dari NGO. Kalau saya poinnya adalah penguatan masyarakat sipil. Kita ingat dulu di era penghujung SBY, waktu SBY menerbitkan sempat disahkan oleh DPR undang-undang yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Tekanan masyarakat sipil dari kampus, dari ormas, dari LSM, dari media. Kan masyarakat sipil juga ada media, ada kampus, ada NGO. Itu kuat sekali, akhirnya SBY tidak kuasa. Akhirnya SBY tanda tangani perpu membatalkan itu. Jadi saya membayangkan kalau betul-betul kekuatan masyarakat sipil ini kuat dan solid, kita bisa memaksa partai politik untuk membuat regulasi yang ikut terhadap kita. Masalah yang tadi saya sebut, ada juga klientelisme ormas, ada klientelisme masyarakat sipil. Ada klientelisme ormas dan masyarakat sipil. Ini misalnya saya sebut misalnya fenomena internal di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini masyarakat sipil, ini contoh ya, karena saya bagian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah masyarakat sipil, tapi setiap penyusunan kabinet dapat jatah juga di kabinet. itu contoh. Menurut saya ini bagian dari klientelisme yang membuat misalnya bagaimana mungkin kita menjadi masyarakat sipil yang betul-betul independen sementara satu kaki kami ada di dalam. Saya tidak tahu kalau kabinet Pak Prabowo nanti misalnya Muhammadiyah masih diajak tidak sebagai ini. Kalau di zaman Orde Baru awal, pergeseran dari Orde Lama ke Orde Reformasi, Orde Baru, ada istilah Ormaspol, organisasi masyarakat politik. Jadi awal-awal Orde Baru itu Soeharto belum diakui partai-partai lama, memberi keran. Ormas-ormas itu punya representasi di DPR RI. Jadi tapi itu saya kira klientelisme itu masih dijaga dan dipertahankan sehingga masyarakat sipil ini tidak independen. Dan ya kalau kita pakai logika lain ya, misalnya pembagian kesadaran ala Paulo Freire itu ada kesadaran magis, kesadaran naif, kesadaran kritis. Ya kalau kesadaran magis, mari kita berdoa ya Allah, semoga demokrasi di Indonesia punya masa depan cerah. Itu kalau kita pakai magical consciousness. Kalau kita pakai naival consciousness, ya mohon maaf ini Bung, seperti Bung Karim tadi, kita berharap politisi mau berubah. Tapi kalau kita pakai critical consciousness, ayo kita membangun kekuatan masyarakat sipil. Kita paksa politisi itu menaikkan aturan, ketok palu aturan. Persoalannya kan masyarakat sipil ini tercerai berai. Ini kan NU dapat berapa jatah menteri kabinet ini, Muhammadiyah berapa. akhirnya kan kita juga mau kue sebenarnya. Jadi akhirnya masyarakat sipil ini tidak independen, masyarakat sipil ini juga terkooptasi oleh kekuasaan. Itu poinnya. Jadi optimismenya kalau saya sebenarnya
media juga ya, media saya kira, tapi kan media juga ada kooptasi ya pemilik modal. Ya mirip-mirip lah tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat itu. Tapi saya masih punya optimisme. Tadi saya tarik satu kata kapitalis. Ternyata di Orde Reformasi di Kekar, kapitalis mengubah semuanya. Mengubah ideologi kita. Jadi begini. Kehebatan kapitalisme itu, dia tidak menyingkirkan. Dia tidak menyingkirkan lawannya dia itu. Kehebatan dia adalah memberi warna baru. Dalam kebudayaan-kebudayaan kita juga begitu mereka itu. Bagaimana misalnya komunitas bisu di Pangkep itu, dia tidak ubah itu bisu itu. Tapi dia beri warna baru. Dia bisa dipertontonkan di seluruh dunia. Jadi susah memang itu. Jadi kan komoditi. Beri warna baru. Dan tidak menyingkirkan itu. Itu kehebatan kapitalisme global itu. Ada satu negara kecil di India dulu itu. Itu anti kapitalisme. Sampai-sampai televisi, radio dilarang masyarakat beli. Tapi bagaimana cara kapitalisme masuk di situ? Dia masuk lewat perabot rumah tangga, bayangkan. Bahwa piring Anda itu gampang pecah karena terbuat dari tanah liat. Diubahlah plastik. Di situ. Jadi dia masuk lewat dapur, bukan lewat pintu depan. Nah, dalam politik pun begitu. Kehebatan kapitalisme itu memberi warna baru, memberi makna baru terhadap sebuah praktek kehidupan. Misalnya, politisi memberi duit, cek. Wah, ini money politik, oh tidak. Ini sumbangan, bayangkan. Pertanyakan kenapa baru sekarang aku menyumbang, kan itu. Nah, itu. Memberi warna baru, begitulah cara kerjanya di dalam kapitalisme dalam dunia politik. Dan mesti kita harus hati-hati, mesti harus kita jadi. Nah, saya kembali ke yang tadi, bahwa kita memang membutuhkan situasi saat ini, memang kuncinya di civil society. Tetapi harus kita refleksi kembali, ini civil society ini bagaimana ini modelnya ini. Saya yang puluhan tahun bergerak di sektor itu, kita lihat bisa pasca reformasi ke apa, orde baru ke reformasi, banyak studi kita bisa temukan itu. Tapi yang menarik itu studinya Demos itu. Bagaimana fragmentasi sosial terjadi di kelompok-kelompok masyarakat sipil. Jadi keran orde baru ini, apa, keran kebebasan ini, reformasi ini dibuka. Tetapi di level masyarakat sipil sendiri terjadi fragmentasi yang sangat kuat dan bervariasi modelnya. Seperti yang disampaikan tadi Bung Hadi itu tadi, ormas-ormas ini. Menurut saya kita tidak bisa lagi berharap besar. Civil society adalah salah satu kelompok sosial yang punya peran penting di dalam dinamika memperbaiki dinamika demokrasi dalam sebuah negara. Tetapi ingat, dia harus memang diberikan pendidikan-pendidikan secara intensif, bukan pendidikan formal, informal. Apa yang dilakukan misalnya Paulo Freire di Amerika Latin, perubahan besar di Amerika Latin itu kelompok masyarakat sipil. Itu kelompok masyarakat sipil. Nah, di Indonesia kita ini, masyarakat sipil kita ini terdidik di zaman Orde Baru. Kelompok, tapi itu kan gerakan bawah tanah, LSM terutama aktor-aktornya. Tetapi kan setelah puluhan tahun akhirnya meletus sampai 32 tahun lamanya, ini Orde Baru hancur. Nah, kemudian transformasi dari Orde Baru ke reformasi, rupanya kelompok masyarakat sipil ini
selama ini dididik dengan pendidikan-pendidikan kritis, demokratis, tetapi bagaimana mengelola demokrasi ini secara solid, itu gagal. Banyak teman-teman saya dulu langsung masuk ke partai politik. Harapannya apa? Untuk mengubah itu di dalam. Bahkan gerakan-gerakan NGO juga sudah berubah modelnya. Dari vis-a-vis negara menjadi mitra. Mitra negara. Argumennya adalah advokasi. Hmm. Bahwa untuk mengubah kebijakan harus ada advokasi, harus ada perubahan dari dalam. Itu. Nah, lalu kemudian panggung-panggung demokrasi ruang-ruang itu di partai politik. Banyak masuk partai politik. Banyak teman saya masuk partai politik. Setelah dievaluasi, tidak ada juga dibikin di dalam. Iya kan? Artinya kekuatan-kekuatan saya pakai istilah oligarki. Ini lebih kuat dibanding kekuatan masyarakat sipil. Iya. Karena kultur demokrasi mereka yang bentuk. Bukan masyarakat sipil yang bentuk. Jadi kita ini sudah ada tersebar di mana-mana menjadi vitamin, ada masuk ormas. Ya. Ada masuk NU, ada masuk Muhammadiyah. Ada masuk partai politik. Iya. Saya banyak teman saya, kami tersebar. Yang ini oh ke Muhammadiyah. Saya yang dari pertama NU ya ke NU. Ya ke partai, ada yang ke partai, tapi kan enggak ada. Kita malah pusing sendiri lihat itu apa yang terjadi. Nah, kenapa begitu? Karena memang ada segelintir yang kelompok oligarki inilah yang aktor-aktor inilah yang kami ini ke dalam gagal menjadi vitamin. Gagal mengubah itu. Tidak masuk ke situ ya. Enggak masuk ke situ. Nah, sementara di dunia ini kita sejarah oligarki di dunia ini coba Anda baca. Tidak ada yang bisa ubah selain oligarki sendiri. Oligarki harus dilawan dengan orang oligarki. Iya. Tidak bisa. Nah, mungkin dalam kejahatan-kejahatan demokrasi juga mungkin begitu. Kejahatan demokrasi hanya bisa dilawan oleh penjahat demokrasi. Wallahualam. Tetapi saya tetap sepakat dengan Bung Hadi, kuncinya adalah masyarakat sipil. Harus terdidik. Nah, masyarakat sipil yang kita maksud ini tidak lagi bisa kita berharap karena masyarakat sipil yang mainstream. Ya. Yang seperti NU, seperti Muhammadiyah. Menurut saya tidak bisa kita terlalu berharap di situ. Kenapa? Ada anu di situ, apa namanya? Ada jejaring kelompok-kelompok yang tadi di situ. Ya, seperti yang disampaikan Bung Hadi tadi, itulah contoh konkretnya itu. Nah, yang mau dibangun ini memang adalah yang di bawah sebenarnya itu, kelompok-kelompok masyarakat ini. Nah, kalau kita perhatikan studinya Demos itu, masyarakat sipil justru tidak terkonsolidasi pas reformasi. Tercerai berai ya? Terfragmentasi. Bahkan di tingkat NGO juga begitu. Parsial-parsial. Ya, yang ngurusi gender ini, yang ngurusi apa namanya? Lingkungan ini, yang ngurusi demokrasi ini. Ini tidak terkoneksi. Ya, mestinya ini terkoneksi. Tidak terkonsolidasi. Ya. Itulah potret demokrasi kita pasca reformasi. Karena mungkin tidak lawan, ya. Bukan tidak lawan. Apa ya? Kenapa bisa begitu, Kak? Karena kan begini, masyarakat sipil pasca reformasi itu terlalu cepat puas. Bahwa Orde Baru Soeharto jatuh. Artinya dimaknai sebagai itu sudah kejatuhan rezim. Soeharto jatuh tapi rezim tidak jatuh. Itu berlanjut. Ya. Kenapa? Produk-produk mereka inilah kembali yang tampil dalam mengelola reformasi. Presiden dan wakil presiden beda, tapi di bawah-bawahnya menterinya tetap. Tetap produk-produk itu. Nah, ini kan
Orde Baru kan hebatnya karena tertancap kuat di nalar publik. Yeah. Itu. Nah, mereka ini kemudian tetap hadir di situ. Bahkan masih ada di lembaga-lembaga kenegaraan, masih ada di partai politik. Nah, jadi susah diubah. Nah, satu-satunya cara memang adalah masyarakat sipil ini yang harus aktif mengubah itu. Tetapi kan kita butuh model. Kita butuh model. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa model itu, kita lihat fenomenanya di Amerika Latin. Bagaimana gerakan masyarakat sipil di sana membangun gerakan sosial, lalu ditransformasi menjadi gerakan politik. Di zaman itu Lula dari Partai Buruh menang. Lula. Nah, di dunia ini belum ada, harus Anda tahu bahwa di Amerika Latin tradisi apa gerakan masyarakat sipil, civil society, gerakan sosial di sana itu efektif. Itu puluhan tahun ditanam loh itu. Itu sejak era Paulo Freire. Paulo Freire yang bekerja di level akar rumput, memberikan pendidikan kritis itu. Lalu ada yang bekerja di tingkat partai politik. Lalu ada yang bekerja di tingkat struktur. Lalu kemudian ada memang tugas Paulo Freire hanya mendidik. Ada memang yang mengorganisir. Apa yang mengikat mereka itu? Ada kelompok kearifan lokal juga terlibat di situ. Makanya ini gerakan, makanya di sana itu menjadi referensi gerakan sosial yang efektif. Maka muncullah misalnya fenomena-fenomena musrembang itu, musrembang itu dari sana itu model itu. Direduksi. Nah, reduksi pemerintah. Bank Dunia yang reduksi. Karena kelompok-kelompok sosial di sana, adat masyarakat biasa mereka itu terkonsolidasi. Ada memang yang mengabdikan diri untuk mendesain dan mengurus itu. Mendedikasikan dirinya untuk urusan itu. Nah, di sini kita tidak ada. Nah, kalau mau dilihat, kalau kita mau melihat itu, satu kata kuncinya adalah mereka bisa membangun gerakan sosial yang puluhan tahun lalu ditransformasi menjadi gerakan politik, maka perubahan terjadi. Nah, di Indonesia bisakah kita melakukan hal seperti itu? Dari gerakan sosial lalu ditransformasi gerakan politik. Ada teman pernah eksperimentasi maju di disepakati, oh ini yang dari NGO maju di dorong maju di pileg. Terbukti dulu kan? Tapi kan tidak total sampai 5 tahun melayani masyarakat, akhirnya dibuang juga. Akhirnya kultur-kultur yang kami bayangkan itu seperti di yang dilakukan transformasi tadi itu tidak terjadi. Dia justru ikut arus. Banyak begitu. Banyak begitu. Nah, ini yang aneh. Memang harus orang-orang beriman yang juga yang harus menjadi aktornya ini bareng ini. Tidak boleh orang-orang setengah iman. Itu sudah dilakukan, Kak. Kira-kira evaluasinya ke depan apa kira-kira? Kalau evaluasinya menurut saya adalah kembali adalah kegagalan. Kegagalan masyarakat sipil, kelompok masyarakat selalu sipil. Selalu gagal ya. Untuk memperbaiki. Yang sukses itu masyarakat sipil adalah yang prosedural. Sama mirip juga dengan pemerintah. Mirip juga dengan partai politik. Prosedural-prosedural demokrasi itu sukses itu. Bahwa mendorong masyarakat sipil, mendorong partisipasi pemilih, itu prosedural itu kan. Tapi bagaimana orang, apa argumennya orang bisa ikut memilih, itu enggak ada. Itu enggak substansial. Nah, kita yang mau dorong ini adalah demokrasi yang substansial. Walaupun diawali dengan gerakan sosial ini tadi. Tetapi kan ini susah. Jadi aktivis ketika hari ini datang ke kelompok masyarakat, mengumpulkan masyarakat, ngobrol-ngobrol kan, itu kan tahap pengorganisasian itu. Aktivis masyarakat bertanya biasa, dari apa itu?
caleg atau apa? Mau apa? Wah ini sebelum kita masuk sudah ada racun di kepala mereka. Iya. Ini kan susah. Atas nama NGO saja masih tanya amplop. Tanya Pak. Kalau program apa? Program apa ini? Program apa? Apa? Sembako atau apa ini? Iya. Ini kan kita mau masuk. Sudah terbiasa kan? Yeah. Nah, bukan soal ter. Ya itu artinya apa? Kami mau datang Mbak Beni, ya kan? Tapi duluan racunnya tiba. itu susah itu. Bayangkan. Jadi ya dalam proses-proses itu memang agak susah. Tetapi menurut saya harus tetap di. Biasanya itu yang mudah masuk begitu adalah dimasuki ya ketika ada kasus. Itu biasanya. Ketika ada kasus sengketa dengan apa yeah. dengan apa itu agak mudah ya. Agak mudah. Tetapi sialnya lagi, nah ini dalam kritiknya juga Demos ini kalau tidak salah, sialnya lagi ketika kasus itu sudah diterwujud misalnya, itu kembali lagi kultur itu. Itu jadi memang harus ada yang tongkrong itu. Kalau di Amerika Latin itu banyak, temannya Polo Prairie itu banyak. Ada yang tongkrong di sektor agama, ada memang. Ada yang tongkrong di sektor sosial, ada yang tongkrong di sektor masyarakat pedalaman, ada. Itu. Mereka lah yang berpadu-padu ini. Saya 30 tahun lebih itu dibangun itu. Ya. Tapi konteks sosialnya mungkin agak berbeda ya. Gerakan sosial itu mungkin lebih subur di pemerintahan yang otoritarian. Ya. Persoalannya di pemerintahan yang demokratis, demokrasi. Yang keren Anda bebas mengkritik, bebas bicara, pada daerah medsos sekarang, ini kita pusing, kita capek sih memang sumpah serapa di media sosial, tapi seperti di angin lalu tadi, dengar sambil angin lalu. Tapi ini ya, saya percaya dengan kekuatan masyarakat sipil itu. Tadi kan sebenarnya sudah ada eksperimen ya, awal-awal reformasi, dedengkot-dedengkot aktivis didorong masuk ke parlemen. Persoalannya kan masyarakat sipil ini ketika temannya sudah masuk di parlemen, lepas. Seharusnya kan masih ada ini, jejaring dilanjut. Pertanggungjawaban klientelisme dengan anunya masih terjalin, ini kan tidak. Sudah lepas atau lebih terikat dengan partainya dibanding dengan jejaring masyarakat yang mendorong dengan basis utamanya. Di dulu awal reformasi saya ingat misalnya bagaimana beberapa komunitas masyarakat miskin kota mengorganize tokoh-tokoh, mereka bikin kontrak-kontrak politik dengan caleg-caleg yang mau masuk ke ini klientelisme relasional ya. Kalau Anda perbaiki misalnya jalanan kampung, Anda perbaiki drainase, itu kan ada model-model begitu. Paling tidak itu sedikit jauh lebih di atas sana, meskipun masih tetap klientelisme, tapi relasional sifatnya, bukan yang recehan. Poin kedua yang saya ingin sambung, ini sebenarnya dulu Samuel Huntington itu pernah punya riset. Yeah. Beliau meriset di ada sekitar 180 negara, ternyata demokrasi itu hanya bisa mapan dan matang di negara yang berpendapatan 66.000 dolar per tahun. Ya kalau pakai indeks rupiah sekarang mungkin sekitar 84 sampai 90 juta atau sekitar 7 sampai 8 juta per bulan. Pendapatan per kapita. Ya kan kalau masyarakat mapan ya otaknya bisa independen mandiri bersikap. Persoalannya kan kita, masyarakat kita lapar, masyarakat miskin, jadi misalnya kita tidak bisa berharap, wih sadar kok, ya ini masalahnya perutnya bunyi, meskipun pikiran idealitasnya. Jadi saya kira masyarakat sipil kan kelompok middle ini rata-rata, secara pendidikan oke, pendapatan meskipun mereka bukan orang kaya, tapi setidaknya mereka bisa anulah, dengan keahliannya, dengan keterampilan profesionalnya, bisa bersikap kritis. Dan mendorong ini konsolidasi masyarakat sipil. Jadi saya kira Bung Karim, orang kampus, orang media, saya kira kita masih punya harapan lah terhadap masa depan demokrasi. Asal kita tidak putus asa, tidak lelah, tidak mudah menyerah. Oke lah, kita pernah eksperimen 1-2 kali ada teman kita lolos masuk parlemen. Yeah. Setelah itu dia juga tersangka korupsi. Ya tapi kan ini saya ingin bicara soal korupsi itu. Ini kan korupsi sekarang juga akhirnya masyarakat sangat permisif. Tidak dianggap aib lagi korupsi itu kan
dianggap korupsi itu hanya politisi sial. Sebab dalam prosesnya ini kan proses klientelisme itu bagi uang meskipun pakai uang pribadi atau pakai uang negara itu kan proses korupsi semua. Jadi yang tertangkap KPK ini hanya politisi-politisi sial. Nah, masyarakat juga tidak menganggap aib, apa istilahnya, semacam tindakan tercela lagi, dianggap saja ya, dia ingin kesan dikorbankan, dia jadi tumbal. Ini kan ya menurut saya kalau kita pakai ini, ada sistem subsistem budaya juga di masyarakat yang cukup permisif, dan saya kira tugas agamawan, tugas NGO untuk tetap memberikan pendidikan politik, mengedukasi masyarakat untuk tetap berdiri secara kritis dan bisa memberikan masukan untuk perbaikan demokrasi. Siap. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Klakson. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya, Sim Harpa, redaktur politik Tribun Timur. Nah, ada beberapa tadi saya simpulkan bahwa persoalan pragmatis itu ada receh dan ada relasi. Nah, dari yang receh ini yang Anda terima 100 ribu pada saat pemilu atau pilkada yang sering digaungkan sebagai mana politik, ada juga yang pragmatis jangka panjang. Misalnya ya, Pak Bupati, calon Bupati ini jadi, calon Wali Kota ini jadi, Anda dapat apa? Anggaran proyek dari APBD, atau kalau Anda menjadi seorang ASN di dalam, Anda ditawarkan menjadi seorang kepala dinas. Ya. Nah, sebagai dari semua itu, Tribuner, saya ingin mencoba menarik kesimpulan dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Bagaimana sebenarnya? Kak Hadi dulu. Ya. Terima kasih. Bung Hasim, Tribuners, saya ingin menutup perbincangan kita ini dengan dua kata kunci. Satu, penguatan masyarakat sipil. Saya percaya bahwa jika masyarakat sipil solid, masyarakat sipil terkonsolidasi, kita masih punya masa depan demokrasi. Memang kan kalau kita bicara trias politika, ada masyarakat politik, ada masyarakat sipil, kemudian ada masyarakat bisnis, masyarakat ekonomi. Nah, ini harus berjalan seimbang. Yang problem adalah masyarakat ekonomi terlalu kuat sehingga mengkooptasi kehidupan politik dan mengkooptasi masyarakat sipil. Saatnya kita merebut independensi masyarakat sipil. Itu poin yang pertama tentang penguatan masyarakat sipil. Yang kedua, saya masih percaya bahwa
untuk mengkonsolidasikan demokrasi, partai politik adalah institusi yang harus diperkuat. Salah satu instrumen penguatan partai politik melalui penguatan regulasi. Kami hasil seingat saya hasil Tanwir Muhammadiyah salah satunya itu mendorong sistem pemilu kita tidak lagi yang sangat ultra liberal seperti sekarang. Misalnya ada sistem apalagi istilahnya proporsional terbuka yang full yang itu menurut saya melemahkan partai politik. Kalau kita ingin penguatan institusi partai politik, ya kembalikan marwah partai politik. Kan ada istilah paling gampang, kalau tadi transaksi money politik itu terjadi secara masif di masyarakat kan susah diawasi. Susah. Tapi kalau sudah dikendalikan di partai politik kan KPK gampang mengawasi. Yeah. Kalau kita perkuat misalnya pendanaan dari APBN, APBD itu kita perkuat, nah tinggal pengawasan dari KPK yang perlu, saya kira pengawasannya terbatas. Saya kira itu dua poin dari saya, dan percayalah jika masyarakat sipil terkonsolidasi, sistem pemilu kita diperkuat untuk memperkuat partai politik, kita masih punya masa depan demokrasi. Terima kasih. Ya, silakan lanjut. Ya, saya lanjut ya. Kalau saya pertama, partai politik harus dibenahi. Ya. Mungkin direstrukturisasi di sistemnya kayak tadi itu juga salah satunya ya. Tetapi dia harus direkonstruksi dan harus ada vitamin-vitamin kebaikan masuk di dalam. Ya, ya. Supaya ini lebih pada problem etika. Etika berpolitik. Ya. Jadi etika berpolitik itu penting dijunjung tinggi. Ya, setidaknya ada, ini kan begini, kebaikan dan keburukan ini di dalam dunia politik sudah tidak bisa dibedakan. Itu. Nah, ini partai politik harus punya kacamata yang bisa membedakan itu. Selain diperbaiki struktur itu tadi yang dibilang Bung Hadi tadi itu, ini juga perlu diperbaiki. Harus ada kacamata yang bisa melihat secara jelas ini yang baik atau tidak. Ini kan kebaik seperti gado-gado ini barang ini. Kebaikan dan keburukan beda tipis sekali dalam dunia politik kita. Itu harus dimulai dengan itu, diperbaiki itu. Yang kedua, masyarakat sipil tidak cukup dengan hanya dididik, tetapi mereka harus selalu intensif membangun problematisasi yang di sekitar mereka. Yeah. Bahwa kenapa harga beras tiba-tiba begini, itu tidak pernah ada respon masyarakat sipil kan. Kenapa harga telur tiba-tiba pecah, itu kan tidak ada. Nah, artinya apa? Problematisasi ini akarnya apa? Akarnya nalar kritis. Jadi pendidikan-pendidikan kritis itu harus tetap menjadi kultur. Ini kan gaya-gaya, kalau pakai gaya-gaya NGO juga kan sudah berkurang juga itu. Bukan lagi community organis, community development. Sekarang bukan lagi community organizer, sekarang community development. Ya, semua serba semua bisa di developmentalisasi kan itu. Nah, kultur ini harus diubah. Menurut saya pendidikan kritis harus tetap ditanam kuat di masyarakat. Bahwa kenapa ini banyak orang, bahkan itu kan salah satu indikasinya bahwa masyarakat sipil kuat ketika mereka bisa memproblematisasi setiap kejadian yang ada. Kenapa ini bisa harga gelas mahal, kenapa kan kayak gitu. Kenapa bisa harga beras turun, kenapa bisa beras impor masuk, kenapa bisa cakar mahal, kayak gitu kan. Artinya masyarakat sipil kalau mau melihat indikasi masyarakat sipil sudah mulai kuat, ya lihat sejauh mana mereka memproblematisasi segala sektor-sektor kehidupannya. Saya pikir itu. Nah, kita harus mengantarkan masyarakat sipil kita ke arah sana, dan bagaimanapun juga saya tetap juga masih yakin sekali bahwa kunci perubahan itu ada di situ.
tidak bisa lagi kita berharap ke partai politik, kayak ke parlemen, kemana, tidak bisa dalam situasi begini. Situasinya adalah masyarakat sipil yang harus terkonsolidasi, kritis, melihat setiap fenomena-fenomena. Kemarin mereka dididik untuk pergi memilih. Nah, mari kita didik mereka untuk menagih, misalnya. Yeah. Mereka harus kemarin belajar ikut memilih, sekarang harus belajar menagih. Menagih. Nah, gitu. Saya pikir itu, Bung Hasyim. Siap. Makasih Pak Bung Karim dan Pak Dr. Kandidat Hadi Saputra sudah hadir di Platform Pilkada untuk tema kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk nonton lagi pekan depan di hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.